Bel, kata-kata ini apa, Bel? Kita lari nih, jangan lupa bikin positif terus. Bukanya kata-kata lagi. Stay cool. Anjay. Bel? Anjay. Kata-kata ini apa, Bel? Gak ada. Gak ada kata-kata. Ah, pegel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, kembali lagi bersama kami kru Kalibur Official. Kali ini kita akan berikut pertandingan putaran kedua hari pertama antara Persita Taris dari Desa Ciakar melawan AC United di lapangan Patungan TSM. Siapakah yang akan lanjut ke putaran ketiga? Saksikan terus di channel YouTube Kalibur Official. Sobat satu video. Itulah nama-nama para pemain untuk kunci sebelah merata ini dari Tangerang dalam pertandingan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah main di Persita. Kita saya harap satu juara di tanggal 1 Januari. Amin. Di tahun baru kita mendapat gelar satu juara dan mungkin sejarah di lapangan TSM Panongan. Mungkin nanti saya akan ikut main karena sahabat saya main, jadi ikut main juga. Kita ajakin ke agen, nanti main datang. Mudah-mudahan hari ini menjadikan perjalanan. Mungkin Andre nafas tapi teraga dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara terlihat bahwa Samsul Bahri nafas tapi teraga. Sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan sore hari, Rasyid United berada di sektor sebelah kanan. Sementara terlihat tim kesebelasan Persita Taris Cakar berada di sektor sebelah kiri. Lepas sebuah tendangan kali ini, lebar sumbaran bola cuba dilakukan. Pak Wijaya pun cuba kembali angkat tumpasin cuk ke depan tadi Mas Wijaya. Berikan serang pemain Budi Gul, Ali, arahkan sementara mencoba membuka ruang lewat sisi sayap kiri pasal saudara. Lewat seorang pemain kali ini apa yang sudah pendengar, saudara penonton, para pelapa dia, pergerakan terus dilakukan Ali Firna yang mampu dekat ini. Sementara terlihat nama saudara,
Sebentar kembali saudara pendengar, saudara penonton, para bola mania terlihat memberikan ramuan, melakukan penjagakan dua tim kubu kesebelasan dalam kesempatan terakhir ini. Kata-kata yang cuma ditunjukkan dua tim dalam kesempatan terakhir memberikan ramuan. Ya betul sekali Bunyi Pamuga, baru berlangsung beberapa menit pertandingan babak pertama, dua tim kubu kesebelasan cukup bermain hati-hati dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Saya rasa dengan materi para pemain seperti ini, dua tim layak diperhitungkan untuk melanjutkan langkah mereka. Benar itu menerbaikan kementerian lebih berjalan tambunan. Sementara penguasaan bola dilakukan pasukan tim kubu kesebelasan. Sementara Persita terisi kali ini mencoba lewat serang pemain Ancet kali ini. Arahkan pemain Ancet sudah pas tapi teraga masih Ancet. Umpan tarik Berbuah Adampura, Budigol, Erwin Rianto mencoba masih Erwin, terongkan Budigol, sementara mencoba kali lepas tapi terarahkan jauh ke mulut gawang. Sebentar kembali, berbahaya, Ramil Costa, miskomunikasi terjadi, bukan tanpa peluang menjadi tamunan. Para penggawa tim kubu Persita Tarisi butuh ketenangan di depan ketika mereka memasuki area pertahanan tim kubu kesebelasan Las Vegas itu menjadi tamunan. Ya, betul sekali punya pembuka dua peluang dimiliki pasukan Krater Kuning di tim kubu kesebelasan Persita Tarisi dalam pertandingan. Secara betul ada katakan butuh ketenangan, butuh kesabaran Evan Dianto, Budigol dan juga Gabriel Kota sebagai cukup bersahabat nafas tapi teragang. Terlihat kembali pada kesempatan selari di aman bulat cuma dilakukan berikan terima sujan menantar sebuah serangan lewat seorang pemain dari Andre, umpan melebar ke sektor sayap kanan membuka ruang. Kita nantikan saudara sebentara kembali mampu pertahanan tim kubu Persita terancam. Sementara Kalang Riantoni arahkan tiap bola mencoba berbahaya sebuah sundulan mencoba terlihat nafas saudara lebih teragang dengan satu bidikan Bespong Robertson bersama kaliber official. Kita punya langsung ditunjai Bosboy Papa Gaul dalam kesempatan selari lepas saudara. Kita nantikan sementara mencoba sebuah takaran. Arahkan kembali dilakukan membuka ruang. Sementara kembali mampu dikuasai kembali lawan serang pemain dari Heros. Berikan dia tegak. Mentahkan pemain Ali. Kuasai kembali lepas saudara. Gabriel Costa. Kuasai kembali masih Gabriel kali ini. Menada sebuah serangan Erwin Rianto putar-putar. Arahkan ke belakang pemain Ali. Masih Ali. Ali hebat terobosan. Lagi-lagi mampu diputus tempat saudara Andre Kariri cukup tenang, cukup manis. Oh, penerbian Haji Tseng hilang kesimbangan. Lagi-lagi mampu dimentahkan lepas tapi teraga mencoba menata sebuah serangan lewat serang pemain Dendi. Arahkan tadi Dendi Andre Kariri ke dalam tugas tapi teraga Haji Tseng kuasai body goal melebar jauh sumaran bola yang datang dari kawasan Talaga Cukupan Napas Tabu Teraga pada kesempatan selari ini. Mantan kepala desa Talaga Napas Tabu Teraga 2 periode sementara kembali ada dalam pertandingan di kesempatan selari ini. Hadapi kembali pasukan tim kubu kesebelasan Persitar mencoba kembali kabel arahkan ke belakang Erwin menata sebuah serangan berikan terima sujan lewat serang pemain Aris merungkan tadi kabel lepaskan masih kabel Costa kita nantikan. Lagi-lagi kembali mampu dimentahkan lepas tabu teraga mencoba para penggawa tim kubu kesebelasan Raksa United Rakan Samsol mentahkan kembali lewat pertahanan sementara lepas tabu teraga Wandi berikan ke sayap kiri Ali masih Ali kita nantikan Ali Alibe berbahaya Erwin Rianto jebret. Arahkan kembali seorang pemain Budigol kali lepas saudara. Kita nantikan sementara masih Budigol mencoba pergerakan lewat serang pemain Haikal. Budigol kuasai masih Budigol membuka ruang. Haji Tseng berbahaya. Jelatnya Tasya Dedek berbahaya. Lagi-lagi memberikan tabunan Haji Tseng kali ini mendapatkan peluang kebutuhan langsung pertandingan di kesempatan saudara ini. Berikan terlibat suju lepas saudara. Kita nantikan sementara mencoba Ali Ali Feng. Masih Ali. Kita nantikan Ali mencoba berbahaya. Ali Ali Feng. Kirimkan ke belakang jebret. Lagi-lagi pemain Fahmi Kariri. Saudara pendengar, saudara penonton para bola padia. Kuasai kembali sementara mencoba penguasaan bola terus dilakukan. Lewat seorang pemain dari Andre. Masih Andre tercuri kembali Gabel. Erwin Rianto. Masih Gabel. Erwin Rianto. Umpan terobos. Terjebak offset kembali pilihan dua tim kubu kesebelasan. Berikan sementara Erwin Rianto putar-putar. Mantan pegawai Persita Tangerang, pemainnya juga pernah membela Perserang, Lampung Sati lepas tabu teraga. Arahan bola Budigol.
lebar karere hari pertama putaran kedua babak 16 besar dalam lanjutan perhelatan turnamen kompetisi sepak bola bergengsi 32 bendera Kapolsek Panongan yang kedua di tahun 2022 mempertemukan dua tungku kesebelasan antara tungku kesebelasan Rasa United dari Tangerang menghadapi tungku kesebelasan Persita Risi dari Desa Jagar Kecamatan Panongan dalam pertandingan sore hari di alih-alih petekung teribola arahkan pemain Budi Gun letakkan sebuah tendangan terlalu jauh tadi umpan dilakukan tentunya setara selapatkan bola pemain Adjicing pemain Sekana dan tungku kesempatan Persita Resi angkat umpan melambur bahaya sebuah tendangan volibol Bayu tentunya setara yang terserta memberikan realitas yang selalu panjang umur keluarga besar Abah Rohadi Zara beserta putri Aisri Harahayu tentunya adalah pertandingan di kesempatan sore hari ini Samirman Herbal yang terserta hadir tentunya adalah pertandingan di kesempatan sore hari ini Ibu Erna Mama Sata merupakan pengusaha sama pecah Panongan yang berada di samping Polsek Panongan tentunya setara yang terus sedang memberikan dukungan di turnamen kompetisi Kapolsek Panongan yang kedua di musim tahun 2022 ini kami kuatas tercatat tadi pelanggaran terjadi tentunya setara membuatkan tendangan bebas bagi tungku kesebelasan dari tungku kesebelasan meraih prestasi gelar juara bersama tim-tim besar lepaskan tendangan berbahaya bola membentur santuari lepaskan tendangan bola lemah keluar masih pada kesempatan selain dan terlihat nampaknya penyerta bulan selalu mandat kuantitas yang coba dilakukan para penggawa tim kesebelasan Persita. Saya rasa butuh cara-cara berikut yang bergerak tamburan. Biasa saja dengan melakukan sebuah tendangan strategi atau melakukan umpan-umpan silang lewat sisi sayap kanan yang ditempati seorang pemain Ajitin dan seorang pemain Gabe Kota pada kesempatan kali ini bergerak tamburan. Terima kasih Bu Jum Pabuka cukup menarik, cukup mantra sama Goma Berada. Lakukan sebat tekanan berulang kali tentunya para pemain tertunggu kesebelasan dari Persita Ese Tuntan terbosan arahkan Ali Alive kembali masuk Ali Alive terlalu lama laga pertama adalah pertandingan sore hari ini. Bang Yayan kita lihat ketua atau manajer tim dari CP Putra dari Desa Sukadamai Kecamatan Cikupa juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Tak ketinggalan tentunya keluarga besar Polres Mekarjaya dari Desa Mekarjaya Kecamatan Panongan dan juga hadir Bapak Itu Hotma Manduru STRK SIK Kapolsek Panongan tentunya setara yang terus serta tentunya hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan sebuah tendangan sudah dilakukan angkat umpan melambung arahkan dia bola untuk pemain tanya oleh pembuat pemain pilar sejajar meterantai pertahanan dari tunggu kesebelasan Raksa United yang begitu disiplin di zona pertahanan untuk mampu mengawal pergerakan para penggawa tunggu Persita dalam pertandingan kali ini terlihat pembicara tamunan ya sementara baru saja terjadi sebuah pelanggaran pembicara tamunan ya terima kasih Bunyi Pamuka cukup menarik cukup mantra taman komentar anda apakah kita lihat pelanggaran jelas Bunyi Pamuka terjadi di dalam kota terlarang Bunyi Pamuka dibunyi langsung oleh Bapak Lasi Pajak dari ASKP dari Batang Tanggerang dalam pertandingan sore hari ini kita harapkan para pemain 2011 bisa memiliki etika bertanding bisa menghargai apapun keputusan wasit pahit manis adalah pertandingan di kesempatan sore hari ini kalau menang dan sepak bola merupakan hal yang paling biasa Bojo Pamungkas kepada kita lihat apakah Ali Alipe pemain asing dijatuhkan oleh satu pemain belakang bertunggu ke sebelah Rasa United tendangan eksekusi penalti saja diberikan untuk pasukan Kerapel Kuning tentu ke sebelah Persita Tarisi dari Desa Cakar Kecamatan Panongan tentunya adalah pertandingan sore hari ini siapa gerangan akan mencoba melakukan tendangan eksekusi penalti kita tunggu saudara menonton dan saudara mendengar apakah Ali Alite atau apakah Budigo Setiawan pemain-pemain yang memang bola tarisi dari Desa Cakar, Kecamatan Panongan yang ditangani langsung tentunya Bapak Wira Uyu selaku kepala desa orang nomor 1 dari Desa Cakar, Kecamatan Panongan adik kandung dari Pan Rauh legenda hidup sepak bola dari WDT dan juga bos Didi dalam pertandingan sore go! Go! Ali Alive ia Bunyi Pamuka cukup dingin tendangan penalti yang dilakukan Ali Alive Ali Alive dan sama 1-0 Bunyi Pamuka tanpa terjadi seorang pemain Ali Alive dalam kesempatan pada Bupe Jertabura melakukan sebuah eksekusi tendangan penalti yang begitu percaya diri tentunya mampu mengelabui penjaga kawang Anggi dalam kesempatan selari ini memimpin 1-0 pasukan tim kubu kesebelasan dari sementara dari Persita terisi tertinggi dalam pertandingan selari kita rasakan tertinggal 1-0 tim Rosa Gila itu tidak turun mental bentarin dalam pertandingan selari Bupe Jertabura terima kasih Bupe Jertabura cukup mantra
namun kok berada bola harus tetap berjalan Bung Pak Bogas. Walaupun tentunya kita lihat apakah begitu gembira apakah para pemain bertunggu ke sebelah sana Persib unggul 1-0 tentu dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Betul ada pertandingan sore hari ini pasukan Andre Santuwari dan kawan-kawan tentu dalam pertandingan sore hari ini. Dan ya kesempatan untuk pula saudara penonton Bapak Wasit Fajar sudah menyebut perpanjang pertandingan babak yang pertama sudah berakhir kedudukan skor 1-0 memimpin Tungkung Kesebelasan Persita Tarisi dari Desa Jagar atas lawan Tungkung Kesebelasan Rasa United di babak yang pertama adalah pertandingan serari. Saya Begin Chandra, Bungin Pamuka akan kembali babak kedua setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, sobat Sobitigan, kita sekarang bersama orang nomor satu di Sejakar, yaitu dengan Bapak Lurah Ungu. Sehat, Lurah? Sehat. Bapak Lurah, gimana persiapan untuk putaran kedua ini? Alhamdulillah, setelah persiapan, saya serahkan ke Agir Mekel semuanya, pemain semuanya, didukung untuk bisa raih poin plus di hari ini. Mudah-mudahan tinggal 1 Januari, bisa jadi juara. Jangan satu. Nah, sekarang udah aku 1-0. Gimana ini untuk cara menyerang permainannya? Permainan udah bagus. Intinya tinggal mekanisme aja, tinggal variasi penyerangan aja. Insya Allah kalau menang 3 saya baru main. Yang jelas Pak Lurah Ungu ini adalah belum bisa merah. Tim jersey tim dari Persita Tarsi tentunya siap untuk bermain. Persiapannya gimana Pak Lurah untuk permainan hari ini? Nah, saya mau main 5 menit juga napas ngos-ngos. Yang jelas yang penting hiburan aja. Betul. Yang jelas intinya tersalurkan punya Pak Lurah. Siap. Betul. Mudah-mudahan sukses untuk buat Amin. Amin. Dan tentunya tanggal 1 Januari angkat piala. Siap. Betul. Set. Siap. Siap. Lewer. Terus aja disorot. Terus aja. Terus. Ali. Ah, bagus lah, Ali. Baik. Ya. Bang Sahadi Barek kita. Tempatnya telah berada saudara penonton para bola badminton kompetisi ini yang memang saat ini ada masih menyaksikan lanjutan turnamen kompetisi Kapolsek kedua Padukan tentunya pada kesempatan kali ini kompetisi yang turut didukung lepas tadi teragai ya kembali tahu sampai pecat Padukan pada kesempatan kali ini lepas tadi teragai berada di kawasan samping Polsek Padukan lepas tadi teragai ya Ibu Erna dan juga Bapak Taufan tentunya pada kesempatan kali ini pengusaha Pecat Pandungan lepas tadi teraga pada kesempatan saya terus memberikan sebuah dukungan menjaga turnamen tentunya dalam kesempatan kali ini ada Pecat Bandung, Pecat Lili, Pecat Aida juga Pecat Pelit lepas tadi teraga silakan anda mampir di saung sambal Pecat Pandungan yang berada di samping Polsek Pandungan lepas tadi teraga bersama Ibu Erna atau yang lebih kenal dengan Mama Saufa ya terima kasih tentunya atas kehadiran pada kesempatan selari dan tentunya lepas tadi teraga mengucapkan terima kasih sebentar kiriman sebuah legalitas satu lembar kertas berwarna biru tentunya Rp50.000 pada kesempatan dari Bang Jayan ya kembali tentunya lepas tadi terakhir tiga di kesempatan sore hari ini punya Pak Buka rotasi pergantian sudah mulai dilakukan oleh manajer tim dari tungku kesebelasan dari Rasa dan skor berubah 2-0. Bojong Pamuka Gabriel Kostas mencetakkan gol kedua dan skor berubah 2-0 dan Bapak Wasit pergantian pemain dari tim kesebelasan dari Persita Racing ditarik keluar Wandi ia masuk pemain Bumarang saya dengan nomor pendukung satu bungkus tahu sepedang iya terima kasih Bunda Elok sehat selalu banyak umur banyak rezeki penuh berkah tentunya. Terima kasih atas kirimannya satu bungkus tahu sepedang Bunyum Pamukas. Luar biasa Bu Pejara Tabunan. Sangat luar biasa Bunyum Pamukas. Dan juga kita lihat kita mendapatkan satu amplop dari Bos Adang, pengusaha tas ternama dari Desa Cipanggali, ketua PK dari Prasi Golgar dari Kecamatan Curug, orang terdekat dari Bapak Haji Muhammad Faisal Esa, anggota Dewan DPD Provinsi Banten, yang bisa memberikan realitas dua kertas berwarna biru dengan total Rp100.000 untuk melabur dari Bos Adang, pengusaha tas ternama dari Desa Cipanggali, ketua PK dari Prasi Golgar yang terus kita hadir memberikan realitas tentu dalam pertandingan sore hari ini. Kembali ke lapangan, manfaatkan perancang
antara penjaga gawang Rian Doni. Kiper Betung Kuke Subadang Pesutari segerikan sobat tendangan. Tidak terarah tendangan ketinggalan tentunya Bang Yasin Karaska dari Duku Sinang yang juga hadir menyaksikan pertandingan. Umpan terobosan rekan jabra Gumarang Jaya. Ada nama pemain Gumarang Jaya pemain pengganti di babak kedua dari Tengkuk ke gawang Rian atau penjaga gawang Anggi dari Tengkuk ke sebelasan dan rasa jenisnya kontrol bola dilakukan. Supporter yang cukup tenang kita lihat para tokoh masyarakat, baik tokoh pemuda, ketua RT, ketua RW, juga para kepala dusun dari Tarisi Desa Cik, didampingi langsung oleh Bapak RT Leman Rengga. Tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Ya, bunyi pamungkas, bongkar pasang pemain membuahkan hasil bagi tim Kutu untuk bisa mengajar ketinggalan 2-0. Tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Ali Alipe, pesertamu pertama, Unta terbosan arahkan Gabel Kosas, kembali masuk Gabel, lakukan pergerakan Unta berbahaya. Tidak jadi bahaya, arahkan dari Mahfudia pemain, Ajicing pemain sop kanan, dari miliki tim Kutu sebelasan, Persia Tarisi terjatuh. Kita lihat terpeleset, kita lihat setiap pemain Gumarang Jaya lakukan New Sense besutan sang manajer Bostar di pertandingan besok sore. Tentunya setara, kita kembali ke lapangan, lakukan gerakan dari pemain Zori, kirimkan sudah Zori, tentunya setara yang tentunya kembali pada kesempatan Solaris melakukan sebuah perubahan gaya permainan maupun rotasi pergantian pemain dan kesempatan dari masuknya seorang pemain Reja diharapkan mampu melakukan berada masih setia tentunya menata bertumpah dia menyaksikan gelar pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita berikan apresiasi kepada seluruh penonton yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini di hari Sabtu akhir pekan. Tentunya setara lakukan gerakan dari Ali Ali itu kembali mencoba Budigo Setiawan, kembali masuk Budi dalam punggung 8 pelaku Budigo. Gabel Kosa kembali masuk Gabel Usah terbesar arahkan dari Budi bola terlari segik. Otto belajar tukar lewat Haigal, pemain paling muda Dutung Kuh ke sebelasan. Persita Rarizu membuka ruang mantakan lebar lapangan, berungkan tarik Gumarang Jaya. Kirimkan sudah pemain Pami Zia, satu umpan melebar sudah dilakukan tentunya setara. Strategi Michael Tahia selaku Hilsen dari Dutung Kuh ke sebelasan. Persita Tarisi mulai berjalan mulus tentunya unggul 2-0 dalam pertandingan sore hari ini. Umpan melebar arahkan jabla Adit Cing, kembali masuk Adit, melalui bola masuk Adit, letakkan tendangan, kandaskan bola pemain belakang dari Heri nomor punggung 19. Berbagai cara dilakukan para pemain dari Tengku kesebelasan Rangsa United, Samsuwari, El Capitano, kapten kesebelasan. Umpan melebar arahkan dia bola pemain Romi, kembali masuk Romi, umpan trek ke belakang, rungkan dia bola pemain Ronald tadi tentunya sebentar. Di kesempatan sore hari ini tentunya setara, tempat tendangan sudah dilakukan, angkat umpan melambung, keberebutan bola terjadi, kembali ketertikan setara, lakukan gerakan tentunya kali ini umpan melewati arahkan Reza, pemain yang baru masuk tadi Raja United. Reza kita lihat, pemain berambut gondrong dari tim Kuh kesebelasan Rasa United. Wah, apa yang terjadi, kita lihat Samsul Wari duel dengan penjaga gawang Rian Toldi. Mengeram kesakitan, kita lihat penjaga masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sehari ini. Kontrol bola dilakukan lewat Adit Ring, kembali masuk Adit, berikan dia bola, lepaskan tendangan Pami Zia, arahkan Ali Ali ini, lakukan tekanan para pemain Tengku kesebelasan dari Persita Rizzi, patahkan bola pemain Ningbe kanan Tengku kesebelasan dari tim Persita dalam laga sehari ini. Bukit Pabungan ya, masih menilai permainan masih terlihat nampaknya upacara tambunan begitu rapat, hampir tidak ada celah tentunya di lini belakang dari Tengku kesebelasan dari Tengku kesebelasan dari pasukan Tengku Persita dalam pertandingan di kesempatan sehari ini. Bagaimana cara pemain Abdul Lala, Bami J dan juga Gumarang Jaya, Aris Tegik mampu menjaga kedalaman di zona pertahanan sehingga mereka mampu membendung di serangan yang dilakukan pasukan Tengkubu kesebelasan dari Rasa United. Tidak ada pembentara umpan-umpan gol yang berbahaya pada kesempatan saya di Bekara Tamburan. Pemobi Michael dan kawan-kawan besok sore di lapangan yang sama, di gelombang yang sama dari lapangan sepak bola KS Tanah adalah tertarget besok sore di hari kedua putaran kedua babak 16 besar antara Tengkubu kesebelasan Genius FC menghadapi Tengkubu kesebelasan Persita Tarisi, pelanggan dari perusahaan ternama di Kota Tangerang PT Kenca. Kita berpasang tentunya. Oh, ada yang terjadi, kita lihat. Iya. Kami saya berhubung. Terjebak ya, Spal. Kita lihat saudara menonton dan saudara pendengar. Begitu jeli pandangan mata Bapak Wawusul Wari selaku kapten kesebelasan yang akan mencoba melakukan terawanan bagi pemain Jody berbahaya. Gol! Masuk, kita lihat. Seperti itu 2-1.
Kesempatan ini Papa Wasit pergantian pemain. Terpaksa United mereka mampu mengamankan jika tertinggalan tertinggal pertandingan sehari. Seperti saya katakan, mereka harus melakukan sebuah variasi serangan pada kesempatan saya terlihat nampaknya berbicara tambunan selain umpan-umpan pendek yang dilakukan sementara mereka melakukan umpan panjang dan terlihat terbukti pada kesempatan saya terjadi sebuah bujang pamuka cukup mandar cukup mantap teman kompetensi seperti yang sudah kita katakan bujang pamuka dalam dunia sepak bola penuh dengan kejutan dihuni para pemain bintang bukan sebab zaman mereka bintang dalam pertandingan di kesempatan sehari ini masih banyak peluang diberi para pemain. Rasanya itu berbahaya, tidak jadi bahaya. Pemain rasa merupakan rekan-rekan dari Bapak Kapten Sepanon yang tampil dalam pertandingan sore hari ini. Tendangan sepak pojok sudah dilakukan berbahaya. Pelanggaran memperkecil terduga dengan skor 2-1 dalam pertandingan sore hari. Sekarang kembali mencoba dilakukan lewat satu pemain kiri Ajit Singh. Kembali masuk Ajit lakukan pergerakan umpan akan dia pelaku barang saya. Angka tumpah cedera masuk dan berbahaya. Para pemain di tim U kesebelasan dari kesebelasan persetari itu sehingga mereka kecolongan dalam bagian sore hari begitu juga. Betul sekali bicara tambunan mendominasi permainan sejak menit awal babak yang kedua pada kesempatan terakhir menjadikan sebuah kepercayaan diri para penggawa tim kubu kesebelasan Persita untuk melakukan sebuah serangan dengan jantung pertahanan dari tim kubu kesebelasan dari Rasa Gila dan namun itu Persitaan sangat melihat bos dan besok seri pasukan Iba Dias Mail Ismail, Mal Maulana dan deretan para pemain-pemain muda besok sore mereka akan menghadapi tim kubu kesebelasan OB United yang datang dari Celeduk dan Persarga besok sore sementara babak kedua akan dilanjutkan oleh Serang Lasi Bujung Pambuka dan Elina Lapor dan Serang Bujung Pambuka. Ya baik, terima kasih Bung Bagian Chandra Tambunan dan kembali saudara pendengar, saudara penonton para bola padia kedudukan sementara 2-1 tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore ini sementara terlihat nafas tembu teraga terjadi miskomunikasi terjadi pada kesempatan sore ini. Ya, ya terhentikan saudara penonton, saudara penonton, para pelapadian. Kita harapkan dua tim agar sama-sama menuju seperti kita pertandingan tentu jadi kesempatan sore ini. Kita ingat betul sepak bola merupakan bagian dari tali silaturahmi dan pasta bitraga. Harga diburu, aku sempat mentahkan pemain Fahri. Mencoba, oh, pelanggaran terjadi lepas tapi bitraga. Hilang seketika dalam pertandingan di kesempatan sehari ini. Dengan ditagari langsung Bapak Lurah, Uyun lepas tapi bitraga dan juga Mas Diding tentunya dalam pertandingan di kesempatan kali ini. Kita nantikan saudara, liar kebat tadi menilai. Kita nantikan kembali karir asyikan sebuah tendangan. Lakukan saudara, berbahaya. Hilang sebuah jembrata. Luar biasa. Bungkulian Chandra Tamboran Reksi mematikan dilakukan Rosedi Otavian pemain pengganti pemain menggunakan jersey dan mempunggung sebelah tendangan dan menusuk ke pojok kiri penjaga angin dan sokong berubah 3-1 berjumpa ya, berhasil pergantian pemain. Pergantian pemain dari tim kubu Persitar Terisi. Ya Ajit Singh ditarik keluar masuk Bapak Lula nafas tapi teraga. Luar biasa. Terlihat anak nomor 1 dari desa Ciakar, Bapak Lurah termuda Kabupaten Tangerang nampak tadi teraga pada kesempatan yang berlumput menggunakan jersey nomor punggung 57 tentunya dalam pertandingan kali ini. Ya kita lanjutkan saudara-saudara. Sementara kembali mencoba rambut berbahaya menggunakan pemain alih. Sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan yang dapat tembus teraga. Kita nantikan mencoba penguasaan bola dilakukan sementara kali ini. Pasukan tim kubu kesebelasan Raksa arahkan dan kesempatan negara itu pemimpin dan pertandingan menit-menit panjang pertandingan berakhir namun menggunakan tampilan di akhir pertandingan luar biasa ada umpan torolong ya ada kesempatan selalu satu lembar kertas berwarna biru. Oke sobat-sobat pendidikan tadi kita telah menyaksikan pertandingan antara Persitar Tarisi dari desa Ciakar melawan Raksa United yang dimenangkan oleh tim Persitar Tarisi dengan skor 3-1 dan tim Persitar Tarisi lanjut ke putaran ketiga. Saksikan terus di channel YouTube Kalibur Persiap, Sobat 1, Bidman.